Kubangan air berlumpur di kawasan pengerjaan proyek ini dihuni ikan lele besar-besar. Pegawai proyek menangkap ikan lele tersebut dengan menggunakan eskavator. Video pegawai proyek tangkap ikan lele besar-besar pakai eskavator diunggah oleh akun TikTok Nasmin Hanif 93. Dalam video tersebut terlihat sebuah kubangan air berlumpur yang akan dikeruk oleh para pekerja proyek menggunakan eskavator. Saat para pegawai bekerja, ada hal yang membuat mereka terkejut. Ternyata, dalam kubangan air yang berwarna hitam dan berlumpur itu terdapat ratusan ikan lele yang menghuninya. Sontak, para pekerja pun langsung mengangkut ratusan ikan lele yang ada dalam kubangan air berlumpur tersebut. Pegawai proyek pun langsung menggunakan eskavator untuk mengangkut ikan lele tersebut. Dalam sekali angkut, ternyata puluhan ikan lele yang berukuran besar-besar berhasil dievakuasi. Sebagian pekerja pun langsung mengambil kotak keranjang untuk mewadahi lele tersebut. Warganet yang menyaksikan aksi kreatif para pekerja ini pun merasa terkejut dengan aksi para pekerja. Pasalnya para pekerja proyek itu seperti mendapatkan harta karun berupa ratusan ikan lele besar di kubangan yang sangat tak terduga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.